Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muharram, Bupati Kabupaten Berau. Saat ini kami sedang mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Kanojoso Balikpapan. Di saat proses pemeriksaan kesehatan, ternyata dalam waktu yang bersamaan rumah sakit melakukan swab kepada saya, dan perlu saya sampaikan ternyata terkonfirmasi positif corona. Untuk itu pada kesempatan yang penting ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau atas kejadian ini. Boleh jadi menjadi bagian dari kelalaian kami di saat beberapa waktu yang lalu berinteraksi dengan seseorang sehingga terjadilah seperti ini. Maka perlu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Berau agar supaya siapapun yang pernah berinteraksi dengan saya agar supaya segera melakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada teman-teman yang pernah berinteraksi dengan saya kemudian pernah berhubungan dekat dan pada akhirnya tidak tertracking sehingga menjadi sumber penularan baru di Kabupaten Berau. Saat ini saya masih di Balikpapan dan insya Allah saya mohon izin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau, khususnya teman-teman ASN dan warga masyarakat Berau. Untuk sementara waktu saya konsentrasi melakukan pengobatan sekaligus untuk memulihkan kembali suasana COVID yang saya alami hari ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini dan doakan mudah-mudahan tidak terlalu lama setelah saya melakukan terapi dan juga pengobatan, mudah-mudahan bisa kembali normal dan pemeriksaan lanjutan kesehatan pun bisa dilanjutkan kembali. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Berau, tolong doanya. Dan perlu saya sampaikan, situasi yang saya rasakan hari ini itu relatif nyaman saja, tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan, termasuk juga indera penciuman masih baik, pernapasan juga lancar, tidak ada gejala mengalami kesulitan bernapas. Yang ketiga, nafsu makan juga relatif baik, cuma memang ada gejala semacam flu atau semacam sakit kepala sehingga itu yang agak mengganggu perasaan saya saat ini. Alhamdulillah setelah minum vitamin, kemudian minum obat, saya rasakan agak nyaman. Dan izinkan saya insya Allah besok melakukan pengobatan khusus di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sehubungan dengan telah beredarnya video pernyataan Bapak Bupati Muharram tentang kondisi beliau yang saat ini sudah terpapar positif COVID, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang sejak tanggal 3 September ada berinteraksi dengan beliau, kami mohon minimal melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan kepada para ASN terutama yang bertugas di sekretariat kantor Bupati,
dan ada interaksi dengan beliau, saya juga minta lakukan isolasi mandiri dan bila memungkinkan rapid test atau swab. Ya, saya berharap masyarakat Berau semua tetap tenang dan mari kita bersama-sama mendoakan kesembuhan Pak Muharam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.